grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan shalom. Puji Tuhan karena pada sore hari ini kita dapat beribadah lagi walaupun secara online. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah PKP di sore hari ini dengan sama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 20 pada bait yang pertama. Kita bernyanyi. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah penyelamat hidup kami. Di sore hari ini Bapa, kami ibu-ibu PKP GPB Karis akan beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu, serta mendengar sebagian daripada berita firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah peribadahan kami di sore hari ini. Tuhan mau kuduskan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Kiranya mau jadi menurut kehendak Bapa di sorga. Pembacaan firman Tuhan yang akan kami bacakan dan kami renungkan, Tuhan juga mau memberkati. Tuhan mau buka hati dan pikiran kami masing-masing agar kami boleh dapat membaca dan kami boleh dapat memahami serta mengerti akan berita firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan berita firman-Mu. Tuhan kiranya mau memberkati hamba-Mu serta Tuhan mau memberi pertolongan Roh Kudus agar hamba boleh dapat memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, inilah doa kami, ampun salah dosa kami. Lalu hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengar sebagian daripada berita firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 3 Yohanes. Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama,
pada ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengambil bacaan pada SBU pagi dan sore. Ibu-ibu, saya akan membacakannya untuk kita mendengar secara bersama-sama. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab, yaitu Saling Menolong dan Perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka, yang mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama ini mengajak pembacanya membangun pemahaman iman tentang mengasihi secara konkret atau nyata. Surat ini juga berisikan kesaksian dari Yohanes tentang Gaius yang hidup dalam kebenaran karena merupakan menerapkan kasih Tuhan saat utusan-utusan Tuhan hadir. Gaius mau menerima mereka atas dasar kasih dari Allah, dan hal tersebut meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka, sehingga mereka membuat satu kesaksian bagi orang yang ingin belajar tentang apa yang namanya mengasihi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Yohanes, kepedulian Gaius kepada para hamba Tuhan adalah bagian dalam pekerjaan menyatakan kebenaran Injil. Selama itu, motivasi Gaius menolong bukan semata-mata tugasnya sebagai orang Kristen, melainkan karena keyakinan imannya sendiri bahwa tindakan menolong sesungguhnya adalah upaya diri sendiri menanggapi kasih Tuhan, sehingga jiwa dan raga pun ikut terpelihara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Diotrephes, ia menolak para utusan Tuhan, bahkan bertindak kasar kepada para penginjil tersebut. Dan kesaksian Yohanes tentang kedua tokoh ini, yaitu Gaius dan Diotrephes, memperlihatkan dua sikap yang berbeda. Bagi Yohanes, apa yang dilakukan Gaius merupakan suatu kebenaran, dan sebaliknya apa yang dilakukan oleh Diotrephes merupakan sikap yang bertolak belakang. Yohanes pun menyatakan bahwa siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ibu-ibu dapat baca pada bacaan kita ini, tetapi pada ayat yang ke-11. Dari pernyataan Yohanes, kita diingatkan untuk menjadi orang baik. Menjadi orang baik tidak harus menunggu kaya. Menjadi orang baik tidak menunggu pandai atau hebat. Karena kebaikan selalu hadir ketika Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kehadiran Allah hanya
ditentukan oleh relasi dengan kerendahan hati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kedua tokoh Gaius dan Diofretus yang kita baca di sore hari ini, kita dapat belajar beberapa hal yang dapat kita berlakukan di dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu. Yang pertama, didasari dengan iman dan kasih, kita diarahkan senantiasa tanpa lelah memegang pekerjaan pemberitaan Injil dengan cara menolong sesama secara nyata. Seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat yang kedua yang menyatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, kebiasaan menunda adalah kebiasaan sehari-hari kita. Karena kita kerap menunda-nunda hal-hal baik yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu, janganlah menunda hal yang sangat penting, yaitu menunda diri untuk membangun relasi dengan Allah. Karena kasih Allah melalui Tuhan yang membuat kita merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus dapat menolong kita semua, sehingga saya dan ibu-ibu yang mengikuti ibadah di sore hari ini dapat memberlakukan firman Tuhan ini dalam setiap langkah kehidupan dimanapun kita berada. Amin. Ibu-ibu, marilah kita mengaminkan firman Tuhan dengan kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 pada bait yang pertama dan bait yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji syukur limpah terima kasih, karena Tuhan telah memelihara kami. Kami boleh beribadah di sore hari ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengar sebagian daripada berita firman-Mu. Kiranya berita firman yang telah disampaikan Tuhan, kami memohon daripada-Mu dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, Tuhan mau memampukan kami semua untuk kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa di sorga, di sore hari ini kami mau berdoa bagi gereja kami Tuhan, gereja GPIB Karis yang Tuhan boleh tempatkan di perumahan Pulau Gebang Permai. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan mau selalu memberkati akan
gereja kami, Tuhan, terutama Pendeta Max Charles Kapoh sebagai gembala kami. Tuhan mau pelihara dia, Tuhan mau jaga lindung, beri kesehatan, kekuatan, agar dia dapat menggembalakan kami sebagai gembala-gembalanya Bapa. Bapa di sorga, di sore hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Karis dalam setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga mau memberkati, beri kesehatan, kekuatan, jauhkan dari gangguan apa sekalipun Bapa, sehingga seluruh jemaat boleh tetap berada dalam keadaan yang sehat yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi presbiter Tuhan, bagi keenam pelkat, bagi pengurus-pengurus komisi, bagi karyawan kantor gereja yang boleh saling membantu dalam mengerjakan tugas pelayanan di GPIB Karis. Tuhan kiranya mau memberkati agar dapat masing-masing kami boleh dapat memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas pelayanan kami. Bapa di sorga, kerjasama yang baik, saling mengasihi, saling mengerti, saling merangkul satu dengan yang lain. Kami mohon daripada Tuhan hal itu terjadi dalam kehidupan berjemaat di GPIB Karis, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa di sorga, di sore ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kiranya mau memberkati akan Bapak Presiden dengan staf menteri Tuhan sampai kepada daerah-daerah terpencil. Tuhan mau memberkati, beri kesehatan, kekuatan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Secara khusus penanganan COVID-19 ini Bapak, yang sedang melanda negara kami maupun melanda seluruh dunia, Tuhan, kami memohon daripada-Mu, Tuhan, kiranya mau memberikan kami semua tetap berada dalam keadaan yang baik. Pencegahan-pencegahan yang sudah boleh ditentukan Bapa, kiranya kami sebagai warga negara boleh dapat menerapkannya dalam setiap kegiatan dimanapun kami berada. Upaya-upaya pemerintah untuk menangani akan masalah-masalah yang berhubungan dengan COVID-19 ini, Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya mau buka jalan, memberkati, agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Secara khusus kami mau berdoa bagi para medis, para dokter, para perawat yang selalu berjuang di garda paling depan. Tuhan juga mau menyertai mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan Bapa, agar pasien-pasien yang mengalami COVID-19 kiranya mereka dapat disembuhkan, dan vaksin yang sudah boleh ada Tuhan untuk ditindaklanjuti seterusnya, Tuhan juga mau memberkati akan orang-orang yang punya wewenang untuk mengerjakannya, agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Bapa di sorga, di sore hari ini kami juga berdoa bagi pengurus PKP GPIB Karis. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan mau menyertai, Tuhan mau jaga lindung dalam setiap langkah kehidupan mereka Bapa. Begitu juga dengan anggota-anggota PKP Karis yang pada sore hari ini mengikuti ibadah secara online. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya mau berikan yang terbaik bagi ibu-ibu PKP Karis, agar mereka tetap boleh dapat beribadah walaupun secara online, dan mereka boleh tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pelaksana harian majelis jemaat yang sudah boleh ada Tuhan dalam periode yang baru ini. Tuhan juga mau tetap memberkati
agar kerjasama yang baik dapat dijalankan sehingga tugas-tugas pelayanan dapat terselesaikan dengan baik. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Dan kami mau berdoa sebagaimana doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni akan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai kekal selama-lamanya. Bapa di sorga, kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Oleh karenanya kami mohon, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah yang memberi kami kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah selesai. Shalom. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih.